Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hobi Kelinci. Oke guys, tema kali ini yaitu menjawab pertanyaan untuk teman-teman. Bang, bagaimana cara bikin pintu kelinci yang simple dan tidak ribet? Nah, oke guys, saya berikan contoh kandang saya saja ya guys. Karena kandang saya simple sekali, saya bikin simple ya agar tidak ribet. Oke guys, seperti ini guys. Guys, pokoknya simple sekali, mudah sekali bikinnya. Cuma saya bikin ini karet ban, saya paku dengan ini bambunya sama tutupnya. Nah, ini cuma segini guys. Nah, cuma saya tutup seperti ini aja. Nah, bisa dilihat. Nah, seperti ini itu luas ya. Jadi kita bisa masuk ngecek kelinci. Kalau kandang kelinci yang pintunya setengah ataupun modelnya, maaf, modelnya galvanis, kita nggak bisa masuk ya guys. Nah, itu akan bikin kita susah untuk mengecek kelinci. Kalau lebar seperti ini, oh bisa dilihat ya guys, seperti ini guys. Nah, ini mudah sekali. Nah, pintunya cuma sekedar seperti ini guys. Nah, kemudian kancingnya cuma saya berikan kawat seperti ini. Ini nutupnya gini, kawatnya cuma kita giniin. Nah, bisa dilihat. Nah, ini sudah menutup guys. Nah, sudah aman. Tuh, ini sudah aman, kelinci pun tidak keluar. Tuh, simple sekali guys. Yang bertanya tentang pintu, karena sering lihat video kandang saya bikinkan video khusus untuk membuat kandang kelinci pintunya yang simple, murah dan mudah. Nah, oke guys, ini cuma sekedar gini ya. Ini, nah bisa dilihat, saya bukanya juga simple sekali, cuma gini. Nah, tuh mudah kan. Nah, jika menutupnya, nah menutupnya seperti tadi guys, ini kawat ditali di sini. Nah, bisa dilihat tali ini. Nah, kemudian kita tutup. Kita cuma seperti ini. Nah, simple sekali guys. Ini agak dirapatkan. Nah, ini kan sudah rapat guys. Nah, simple sekali guys ya. Kalau kasih pakan dibuka semua, kita tinggal kasih. Nah, gini. Nah, simpel sekali guys ya. Nanti saya bikinkan tutorial bikin kandang seperti ini guys. Kemarin sudah guys, maaf, sudah saya bikinkan tutorial, cuma pintunya belum saya bikinkan tutorial ya. Seperti ini guys ya caranya saya bikinkan. Nah, kalau yang bawah guys ya, pintunya seperti ini tuh, tanpa kancing guys. Jadi, nah ini cuma diginiin udah. Nah, enggak ada kancing, jadi cuma gini aja. Kalau kasih pakan, ini cuma, kalau kasih pakan cuma diangkat saja, kemudian dikasih pakan. Nah, gini guys ya, ini untuk yang bawah. Jadi simple sekali dan mudah ya. Untuk kandang saya berikan contoh kandang saya saja. Untuk pemberian pakan juga mudah, jadi luas lebar, melihatnya juga enak tuh, los ya, lihatnya los tuh, enak. Beda kalau kandang tertutup, yang pintunya tertutup itu enggak wah ya. Jadi saya bikinkan seperti ini tutupnya. Kalau nutup juga mudah sekali. Nah, ini tuh, ini gini, ini gini, ini. Nah, oke guys, semoga bermanfaat tips ya, tutorial untuk pembuatan tutup kandang kelinci guys ya, agar mudah, murah dan cara pemberian pakan juga mudah sekali. Oke, semoga bermanfaat dan terima kasih yang sudah request. Semoga jawabannya
Sudah terjawab. Oke, terima kasih sudah nonton atau mampir di channel Hobi Kelinci guys ya. Karena terus saya akan mereview kelinci-kelinci ataupun solusi-solusi dunia ternak kelinci. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.